Melansir Tribun News, berikut ini 5 artis yang pernah membangun tali asmara dengan pengelola si kulit bulan atau pemain bola. 1. Tyas Mirasih. Pada tahun 2014, nama pesepak bola Samsir Alam yang beruntung mendapatkan hati Tyas Mirasih. Salah satu wanita seksi, meski usianya terpaut 5 tahun, akan tetapi tak menghalangi keduanya untuk menjalin cinta. Akan tetapi, hubungan keduanya tak berlangsung lama dan kandas di tengah jalan. 2. Aura Kasih. Lagi-lagi, nama Samsir Alam yang masuk ke dalam daftar ini. Berbeda dari sebelumnya, hubungan Aura Kasih dan Samsir Alam kala itu terkesan ditutupi. Namun, Aura Kasih sempat mengaku pernah dekat dengan mantan pemain Persiba Balikpapan itu. Dalam hubungan ini, Aura Kasih menyebut hubungannya hanya sebatas teman. 3. Ariel Tatum. Pesepak bola yang berhasil menaklukkan hati Ariel Tatum merupakan pemain Persija Jakarta yang juga berseragam Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ryuji Utomo. Hubungan keduanya sempat berlangsung lama, akan tetapi akhirnya berpisah juga. 4. Julia Perez. Hubungan Julia Perez dengan pesepak bola terjadi pada tahun 2009 silam. Kala itu, dia berhasil memikat hati Gaston Castano. Meski sempat tak mendapat restu dari sang ibu, hubungan keduanya tetap bertahan. 5. Yuki Kato. Sebelum bersama Ariel Tatum, Ryuji Utomo ternyata sempat berpacaran dengan Yuki Kato. Namun, hubungan keduanya tak bertahan lama. Sementara Ryuji Utomo saat ini juga sudah menikah. Mantan pemain Arema FC itu menikahi presenter cantik bernama Sabrina Ayu dan dikaruniai seorang anak perempuan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.